Kayaknya. Oke, setelah sampai di puncak, jadi observatorium tadi itu berada di puncak gunung ini ya. Sekarang agak menuruni lagi ini. Kami mencari benteng Bun Sansong serta Sungai Batuan. Gunung apa kah? Bun Song San. Oh, ternyata ada jalan khusus kendaraan juga di sini. Naik mobil, motor, ataupun sepeda bisa sampai puncak. Oke, setelah tadi beristirahat, kopi, makan, sekarang kami lanjutkan mencari benteng dan Sungai Batuan. Kuil suaraku. Tenang ya. Ke dalamnya temen en. Bun Song San adalah gunung setinggi 382 meter yang terletak di Gimesi, Gyeongsang Namdo, Korea Selatan. Di lereng tengah terdapat benteng Bun San Song, makam Raja Suro, kuil Hensa, kuil Gemsongsa, dan kuil Songjoam. Dan di puncaknya terdapat observatorium astronomi Gime. Jalur pendakiannya tidak terlalu kasar dan pemandangan kota menyebar ke selatan gunung. Oh, arah balik kamu gini, Nur. Oh, kita mau dan ketemu sih ya. Ah. Nah. Iya iku. Wanghoe Noel Ganeun Gil. Jalan Ki Matahari Turbinum Ratu. Cukup banyaknya trek serta destinasi di sini membuat kami ingin mengeksplor semuanya. Nanti. Suruh orang di atas. Wah, emang gunung ini cukup ramai dikunjungi ya. Mungkin karena lokasinya yang tidak jauh dari kota. Serta ditambah lagi Gunung Bun Song San ini menyimpan kisah sejarah juga.
Lagian, ini kan hari Minggu juga sih, jadi wajar banyak yang datang ke sini. Lagi lavender. Oh iya. 아, 그거. Wah, E2. Wah, bisa tersusun banget, Nen. Benteng. Wih, keren, Nen. Keren, Nen. Sore dan bagus ya. Kayak yang luar negeri ya. Mochiron desu. Ini Korea Selatan, boss. Wah, keren ya. Ini kalau sore ini adem enaknya. Turis mau kemana? Tanggung. Oh, ini berarti itu tuh video tuh. Yang ya, berarti yang belum ketemu satu lagi. Iya, penasaran aja. Air terjun. Di mana? Yang nggak ada di sini. Wah, semangat. Bunsan-seong. Benteng Bunsan-seong. Benteng Bunsan-seong dibangun pada tahun ketiga pemerintahan Raja Goryeo Yu tahun 1377 oleh Hakim Pak Wi untuk mempertahankan diri dari musuh asing. Tetapi benteng ini dihancurkan selama invasi Jepang tahun 1592.
Benteng yang kita lihat hari ini direkonstruksi oleh Hakim Jong Yeon-suk pada tahun ke-8 pemerintahan Raja Gojong dari Joseon. Namun diperkirakan pertama kali dibangun pada zaman Kaya. Benteng bergaya Temo dengan batu menumpuk di puncak Bunsan, di mana pusat kota Gime, dataran Gime, Sungai Naktong, dan Laut Selatan semua dalam satu pemandangan panorama. Saat ini, dinding benteng masih membentang sejauh 900 meter, di lereng menuju kota dan di dalam benteng. Ada dua situs gerbang, yakni di selatan dan utara, serta gerbang tambahan di barat, situs sumur dan beberapa situs bangunan lainnya. Panjang tembok benteng yang tersisa adalah 929 meter, dan lebar rata-rata sekitar 8 meter. Di dalam benteng terdapat kuil Heonsa, yang dibangun untuk menghormati Ho dari Karak, yang menurut cerita datang dari laut. Kuil ini juga menyimpan potret Raja Suro dan Ratu Ho yang dilukis pada masa dinasti Joseon. Selama invasi Jepang tahun 1592, tentara biarawan ditempatkan di kuil ini. Benteng ini lebih populer disebut Manjangde oleh penduduk setempat Kime. Dan nama ini berasal dari deskripsi sebuah menara tinggi setinggi 10.000 pria, Gil. Diberikan oleh Dewan Gun pada dinasti Joseon untuk pangkalan maju yang mengalahkan penjajah Jepang. Sebuah tulisan Manjangde yang ditulis oleh Dewan Gun sendiri, serta stempel terukir di batu di belakang mercusuar yang dipulihkan pada tahun 1999. Oh, Raoli gini. Ah, nggak boleh. 접근 금지. Di Lereng Mendicant. Mana bagus tuh view-nya. Bagus ini. Wah, perlu dieksplor KB ini. Sampai sore. Boleh ya. Iya, ini. Batu-batu keren. Wih, keren ya, En? Curip kemci. Di Lereng Masik.
tinggal nyari sungai batuan. Sebenarnya kami ingin berada di benteng tadi hingga senja supaya bisa menyaksikan sunset dan mengabadikannya. Tapi karena masih ada destinasi yang kami tuju, jadi ya terpaksa deh lanjut jalan. Gaya Tema Park. Taman Tema Karajan Gaya. Kerajaan ya. Dan 입장 금지. Di Lereng Masik Tanpa Izin. Pengen sih masuk ke Kaya Tempak. Wah, rasanya nggak cukup satu hari ini untuk mengeksplor seluruh area destinasi di Gunung Bunsongsan ini. Melepas alas kaki.
Haha, kami melepas sepatu mencoba bertelanjang kaki. Dan rasanya wow, pedih, geli, ngeri. 왼발 Bertelanjang kaki. Lama-lama seru juga berjalan tanpa alas kaki. Mulai terbiasa nih. Kucur-kucur. Berarti sing dikit dan. Kita turunnya dari lewat situ, air nih adem. Akhirnya kami menemukan aliran sungai di sisi kanan jalan saat menuruni gunung setelah mendengar suara air. Mau kasih muncukan gak, Pak? Airnya mah hari ini mah mending sing sore bae. Mungkin kan lebar ya, dhuwur. Sini foto kah? Soalnya kan wong nyotinya kan sing sore mengdhuwur dan pas nyoting kah? Iya. Berarti kan sing sore sing. Setelah sempat mencoba naik kembali untuk menemukan hulu sungainya, akhirnya kami memutuskan untuk lanjut turun saja dan mencari hilirnya. Semangat. Apa sih? Gor apa ya? Parkiran nih konon. Semakin deras. Kan si dia macam ni. Singkar nata. Kodim. Oh, dan lamunan mau kah? Iya, si tanjakan si Mono. Hujan nih. Lalu gak tekan menemen. Di parkiran si Dianu kan. Sini map kah parkiran kah? Ini kah? Coba dideleng map ya dah. Wah, ini sekarang kami sudah benar-benar turun. Suara aliran airnya semakin terdengar deras. Namun ya, ternyata sungainya tidak sesuai ekspektasi. Ya sudahlah, karena sudah terlanjur turun gunung, kami sudahi saja.
Kami hendak pulang, namun karena ini bukan jalan tempat awal kita naik tadi, ya kita mesti nyari haltenya dulu ini. Kita mesti naik dari mana ini? Malah orang tua. Oke, cukup puas sih. Walau sungai yang tadi itu tidak sesuai ekspektasi kami, atau mungkin memang bukan itu sih sungainya. Tapi ya it's okay lah. Pengalaman hari ini menakjubkan. Ini, mari kita halte ini. Karena aku tak.